lagi deh. Assalamualaikum Bunda, Bun. Iya. Yeah. Iya. Bunda Nada, Bunda Lisa. Jadi gimana nih caranya nih agar kita berani bilang tidak, tapi nggak egois. Oh, kerang langka hendak dimakan. Ajiin. Dagingnya basah itu keasam-asaman. Ajiin. Orang tuh ya yang suka nggak enakan. Ajiin. Biasanya nih biasanya itu mudah dimanfaatkan sama teman, Bang. Bener banget. Jadi kita punya hak. Ketika kita ingin membela diri kita, kita ingin menyelamatkan jiwa kita. Kalau memang sudah ada hal yang harus disampaikan, kejujuran, maka silahkan. Jangan sampai punya sifat yang gak enakan. Yeah. Dikhawatirkan kelebihan kita adalah kekurangan bagi sebahagian orang. Yeah. Sehingga mudahnya mereka menzolimi kita. Jadi boleh kita mengatakan kalau memang masih menjadi hak kita. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kita menolak orang ya. Bisa menolak permintaannya. Artinya berikan apresiasi. Kayaknya gak bisa nolongin nih. Karena apa? Tapi bagus loh programnya. Mungkin bisa dengan kata-kata begitu supaya tidak menyakiti hati orang yang meminta kepada kita. Agar terhindar daripada sifat egois. Jadi gak enakan boleh. Tapi harus tahu diri, tahu suasana hati kita, keadaan rumah tangga kita. Semuanya kita harus intinya tahu diri. Semoga tayangan hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim. 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 Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari ini dengan pandangan penuh rahmat-Mu dan ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami. Amen. Bimbinglah hati kami, bimbinglah lisan kami agar kami bisa menyampaikan yang tidak menyakiti perasaan orang lain sesuai petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa, terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih ya Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda yang ada di rumah mau nonton langsung studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini ya. Insya Allah kita ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.